Maafkan aku. Baiklah, jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Tidak, kita tidak akan lakukan itu. Kau akan menyukainya. Aku janji. Ah, lihat semua ini. Aku ambil ini, yang ini, dua yang ini. Apa yang akan kau beli? Jadi, apa kau suka waffle? Terima kasih lagi untuk waffle-nya. Maaf, kita tidak menemukan hal yang menyenangkan untukmu. Aku benar-benar ingin kau... Hah? Kau baik-baik saja? Oh, museum! Apa kau tahu alam semesta memiliki ratusan juta galaksi? Bahkan studi terbaru. Oh, baiklah. Dan yang ini kepiting dekorator. Huh. Mereka mengumpulkan kelp dan termasuk binatang tidak menetap. Huh? Kenapa dia bersembunyi? Ais berpikir sudah saatnya pulang dan bersembunyi. Kita akan melihat buaya itu. Chloe. Halo? Aku tahu kau lebih menyukai makan. Teman-teman, aku bawakan buat kita peliharaan baru. Oh, apa? Apakah kucing? Bukan, ini kepiting. Oh ya ampun, dari mana kau mendapatkannya? Bagaimana menurutmu namanya Kapten Krabu? Tunggu, sobat. Tidakkah kau mau bertemu dengannya? Sini, biar ku bantu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lihat, tepukan lembut. Oh, dia menyukaimu. Sobat, kurasa kita butuh bantuan. Hah? Oh! Aku belok kiri dari sini. Chris, berhenti. Kita kehilangan dia. Oh, maaf sobat. Hei, lihatlah itu. Bungkus plastik. Hah? Saudaraku, untunglah. Ha? Sosok Krabu, apa yang? Di mana saudara kita? Kemana dia pergi? Jadi, bagaimana aku bisa membantu kalian? Ya, Nyonya. Saudara kami hilang dan laki-laki kecil ini adalah yang terakhir melihatnya. Kelihatannya dia berjalan ke arah perahu. Apa? Perahu? Kemana dia pergi? Kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Kembali ke istrinya. Guadalupe! Tunggu, siapa? Dia bukan laki-laki bercerai yang bernama Esteban? Dia adik kecil kami. Kami tahu semuanya tentang dia. Dan bola kristalmu ini sebenarnya hanyalah bola salju, hah? Benar kan? Itu baiklah, adalah, itu bola kristal asli. Hah? Aku tahu itu. Kau tidak bisa beritahu aku karena kau tidak tahu. Kau bahkan tidak tahu perbedaan antara bola kristal. Aha, aku tahu dia ada di mana. Lihat, itu dia di sana. Ayo kita mendekatinya. Wow, tunggu. Biarkan dia. Dia baru saja alami hari yang berat. Waktunya makan. Makan. Hah? Di mana makanannya? Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Ayo kita cari dia. Kita tidak butuh dia. Kita bisa mencari orang untuk menggantikan dia. Jadi, Daryl, kau dapatkan pekerjaan ini. Benar? Yap. Baiklah, latihanmu dimulai sekarang. Keterampilan adik. Apa? Nomor 4. Tidak. Menumpuk. Berhenti, tolong. Ayolah, Daryl. Ada apa denganmu? Semangatlah. Kau tahu apa? Cukup sudah. Ayo, Daryl. Kemarilah, Daryl. Tunggu. Adik, kami minta maaf. Kami mau berdamai. Dia pergi untuk mengembangkan bakatnya. Mungkin sekarang dia ada di bandara. Susulah dia. Tidak, Panda. Itu lihat. Kita terlambat. Ayo pulang, Gris. Hah? Kumohon. Kami datang.